Pemirsa, anu ngalakonan lalampahan di Bandung, Muruka, Cirebon, jeung sabudeureunana atawa sabalikna, tiasa ngadon reureuh di Saung Gendeng di lalawak Tomo Kabupaten Sumedang. Eta tempat reureuh teh lain saukur ngidangkeun kaolahan tur inuman tradisional, oge dipasieup ku kaendahan alam di sabudeureunana. Saung Gendeng anu pernahna di Jalan Raya Sumedang, Tomo, Kabupaten Sumedang rea digegekan ku warga anu keur ngalakonan lalampahan jauh minangka tempat reureuh. Wisatawan anu datang ka eta tempat karereanana mangrupa warga anu ngalalar ka eta leuweuk Muruka Cirebon, Majalengka atawa kaluaran Jawa Barat. Di Saung Gendeng, wisatawan bisa balakecrakan mangpirang kaolahan sarta inuman tradisional bari nitenan kaendahan alam di sabudeureunana. Di eta tempat harga kaolahan jeung inumanana kawilang murah. Upamana wae dawegan anu hargana ukur 10.000. Ari harga kaolahan tradisional kawas lotek hargana timimiti 10.000 tepi ka 15.000 saporsina. Istirahat pagi dalam perjalanan jauh. Kami sangat nyaman dengan tempatnya. Baik dengan nuansa sungai yang sangat besar ini, kita bisa menikmati pemandangan, suasana bisa menikmati. Selain menikmati makanan yang di sini yang dihidangkan, pemandangan juga bagus. Senang banget sama hari-hari biasa. Alhamdulillah banyak pengunjung daerah mana-mana datang semua. Terima kasih atas bantuannya. Biasanya penghasilan kalau hari-hari biasa ya? Hari-hari biasa alhamdulillah kalau dapat cuma berapa lah? 300-400 sehari. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah lebih nyampe 1 jutaan lebih lah. Di Namprona, Saung Gendeng lain ukur ceyah nalika mangsa arus mudik turta arus balik lebaran. Horeng dina poe biasa atawa akhir minggu ge, eta tempat teweleh digegekan ku warga. Karereanana eta warga daratang ka warung Gendeng kerereh satu tas ngalakonan lalampahan jauh. Lianti bisa ngasaan kaolahan andu jarualan di eta tempat, oge bisa ngariksa kayaan kendaraan satu tas dipake lalampahan jauh. Diki Guntara, Bandung TV.